Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar cik-cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana hampir main lagi ke channel Kebun Abah. Hari ni, Pak Long pi ambil telur pitik serati bawa balik rumah. Mai, Pak Long cerita pasal apa. Jom. Ni ada nampak telur 3 biji tu kan? Okey, telur 3 biji ni kira tak jadilah sebab mereka tak mengeram. Yang mengeramnya ada di dalam ni. Terus selok sikit. Ah, tu ada ibu putih tengah mengeram. Tu kalau tunjuk dengan lebih dekat tu nampak ada telur-telur ada banyak dalam ni. Ada lebih kurang dalam 20 biji lebih ni. Tu dia, Pak Long ambil banyak ah. Lebih daripada 20 biji telur itik serati, itik nila yang mereka duduk tengah mengeram. Ada dua ekor ibu duduk tengah mengeram. Tapi oleh kerana telur ni banyak sangat, ada di kalangan telur-telur ni lah yang tak diram dengan betul lah. Jadi Pak Long kutip-kutip-kutip, Pak Long nak letak dalam incubator Pak Long ni. Dan Pak Long tinggal juga lebih kurang dalam 7-8 biji kat ibu dia untuk dia terus menggeram. Untuk nak buat pengeraman yang baru, Pak Long dah clearkan semua sekali telur-telur yang tak jadi dalam incubator ni. Cuma ada sebiji telur saja dan kita kena setting balik lah. Nak buh balik dia punya roller-roller dia. Ni ha. Masuk roller balik. Tengok sini. Ni. Ha, dah bunyi dah tu. Mana ni? Okey, masuk roller balik. Ni pun masuk balik. Okey, roller-roller ni berfungsi untuk mengalihkan telur. Kita boleh setting di sini nanti. Nak 2 jam ke, nak 4 jam ke, dia akan pusing sikit telur lah. Jadi kita tak payahlah tiap-tiap hari mai duk pusing-pusing dia. Okey, dah settle dah hal ni. Dan kita nak setting dia punya apa suhu dia. Biasanya kalau telur itik, kita setting 37.5 macam tu. Ni kita tengok dulu, kalau rasa ini 39 lebih ni. Kalau 39 lebih, biar dia stabil sat, barulah kita setting balik. Sementara tu, biar Pak Long susun dulu telur-telur itik serati ni dalam incubator ni. Incubator ni boleh memuatkan 24 biji kalau besar-besar telur itik serati ni. Kita susun macam ni lah. Okay, macam tu. Okay. 4, 5, 6, 7, 8. Pak Long belum test lagi menggunakan lampu adakah telur ini menjadi ataupun tak. Malam saat ni lah Pak Long test. Ni ibu dia dah mengeram paling-paling kurang pun dah 3 minggu dah. Jadi dia ada masa lebih kurang dalam seminggu lebih-lebih lagi saja kalau dia betul-betul jadi. Buih elok-elok celui ya. Semua ada berapa ha? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Oleh kerana ada satu telur itik yang besar ni, rasanya telur itik angsa kot. Jadi 23 saja. Kalau telur ni tak bubuh, kita susun memang betul lah 24 biji. Macam ni lah keadaan bila kita susun dalam incubator. Lah ni langkah yang seterusnya, Pak Long nak masukkan sedikit air di bawah ni. Ni masuk kot ni, masuk dalam ni supaya kelembapan dia tu, kita jaga kelembapan pula. Tak payah tuang banyak-banyak, kita tuang sikit saja macam tu. Belah ni sikit. Kalau banyak-banyak nanti kelembapan tu tinggi sangat. Okey, siap dah. Pak Long setting pula lepas ni. Dari kebun tadi, Pak Long ambil telur cepat-cepat, Pak Long balik cepat-cepat dan masukkan dalam incubator ni. Malam saat ni lah kita tengok adakah telur tu ada benih ataupun dah jadi embrio dia. Kita sambung lepas ni lah. Nak setting dulu ni.
kita setting ni 39.3, kita tolak lah bagi dia turun 38 macam tu. Okey, kita letak 38. Kalau rendah sangat tak boleh. Hak sebelum ni Pak Long letak 37.6. Alhamdulillah 6 biji telur yang ada dalam ni menetas. Ni Pak Long letak 38. Ni 39.3 ni bukan sebab apa. Tadi suhu dia tinggi sangat, sementara dia nak turun, tadi dia turun pelan-pelan. Okey. Bila dia bunyi, siapa yang ada incubator ni kita tekan tolak. Dia akan berhenti dan dia akan naik balik kepada setting 80 tadi tu. Yang sebelah sini ialah apa, kelembapan dia lah. 37.6. Okey, dia bunyi, kita tekan tolak. Tu dah naik dah 37.7. Kelembapan dia agak tinggi tu. Telur ni dah ram dah 3 minggu macam tu, lebih-lebih kot. Kalau nak jadi pun insyaAllah dalam masa kurang daripada 10 hari. Nanti bila dah jadi nanti ataupun apa-apa, Pak Long akan update semula. Okey? Pak, pak, pak. Malam pun dah menjelma. Jom kita pergi tengok apa yang ada dalam telur tu. Pak Long tutup lampu dulu, kita tenang satu-satu. Let's go. Amboi, kelembapan dia naik sampai 93 no. Sekejap kita kena setting balik. Untuklah ni kita nak buka, nak ambil telur, nak letak di sini, nak tengok. Kita tutup lampu set. Okey, dah tutup lampu, Pak Long buka lampu ni. Macam biasa. Tu. Pak Long tarik mesin ni sikit bagi nampak clear. Okey, clear depan sikit. Alright, Pak Long pun angkat satu-satu lah. Tengok yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap. Gelap elok. Kalau gelap macam ni, maksud dia jadi ya. InsyaAllah lah. Ni jadi. Tak jadi ni, perlu nak tok sebelah. Mana tahu kok-kok ada yang tak jadi lagi kan. Okay. Alright. Yang jadi, yang tak pula ni. Lagi, ambil lagi. Yang ni. Nampak macam mana? Yang ni nampak gaya macam baru nak jadi ataupun memang tak jadi. Hak telur-telur macam ni kita tak sebelah ni. Lagi. Sama macam hak tadi. Lagi. Sama juga macam hak tadi. Banyak yang tak jadi no. Yang ni. Okey, yang ni nampak dah gelap. Tu, nampak dah tu. Dia dah bergerak, nampak tak? Alhamdulillah, yang ni nampaknya jadi. Kita start sebelah sini. Yang ni. Yang ni Pak Long tak pasti. Tapi dia gelap semua dah. Okey, lo ni hak gelap kita tak sebelah, hak tak gelap tak sebelah. Alright. Ambil lagi. Okey, gelap. Tak sebelah. Gelap juga. Tak sebelah. Lagi. Gelap juga. Tak sebelah ni. Yang ni. Gelap juga. Lagi. Mai. Hak ni cerah. Hak ni. Hak ni dia macam gelap-gelap sikit tapi masih cerah tak sebelah ni. Lagi. Semua ada 23 biji. Okey, gelap. Cerah. Cerah. Gelap. Ni. Mana. Saya nak test. Okey, gelap. Cerah. Yang ni gelap. Tu nampak dah tu.
tu anak dia tu. Tu ada gerak tu. Lagi tu tu gerak nampak tu. Yang ni pun gelap juga. Gelap tetap sebelah, tak kira macam mana pun. Tu lagi. Last one, cerah. Okay, Pak Long buka lampu balik. Yang cerah ada banyak ni, 2, 4, 6, 8, 9 biji. Ni yang gelap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 biji. Pak Long letak antara yang cerah dengan yang gelap ni supaya Pak Long dapat susun dalam ni. Tu hak satu tu tak payahlah, baru masuk kemarin. Yang gelap kita masuk di bahagian sini, ke depan ni. Yang cerah masuk di bahagian belakang sana. Supaya daripada sini Pak Long boleh nampak dia nanti. Dia dah merekah ke telur tu ataupun dah menetas. Okey, mari kita susun balik. Okey, dah selesai dah kalau susun, kita tutup balik, happy kat dia lah. Berapa lama dia boleh duduk dalam ni kan? Sampailah satu masa yang kita boleh jangka kata telur ni dah mati. Okey, tutup. Settle. Masa Pak Long pergi ke kebun petang tadi, Pak Long dah terfikir dah oleh kerana telur ni banyak sangat. Jadi mustahil juga bagi ibu ni dapat cover semua telur. Tu kita dah dapat bukti. Ada telur-telur yang duduk di bahagian tengah bawah perut ibu tu, dia dah gelak-gelak. Tapi yang duduk jauh daripada perut ibu, mungkin kena sikit ke, ada yang tak jadi. Oleh itu Pak Long buat balik ke rumah, kita buat masuk dalam inkubator, tinggal sikit yang mana ada di kebun tu. Tak apalah, biar ibu dia tu mengerampilah hang mana yang ada tu. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video yang simple saja, nak cerita ke hangpa macam mana pengeraman ibu itik nila yang bertelur banyak. Dua ekor saja tapi telur dia banyak. Pak Long ambil sikit, bubuh dalam inkubator Pak Long sebab inkubator Pak Long kosong. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.